Hai semua, kali ni saya nak kongsikan resepi kerepek bawang pedas yang rangup dan pastinya sangat sedap. Okey, jom kita start. Okay, first kali saya gunakan 1 biji bawang besar, 2 ulas bawang putih, 2 biji cili padi serta sedikit daun sup. Okey, ni saya chopper dulu ya sampai ianya hancur. Saya gunakan juga 5 helai daun limau purut. Ni teh hiris nipis je ya. Okey, kemudian masukkan 1.5 cawan tepung gandum, 3 suku cawan tepung ubi dan sedikit garam. Masukkan secukup rasa, lebih kurang dalam 1 sudu dan 1 sudu lada putih. Ni ditumbuk halus ya. Okey, masukkan pula 1 biji telur. Masukkan 2 sudu pelantar, tak perlu membukit ya. Seterusnya kacau bagi sekata. Seterusnya masukkan bahan yang sudah dikisar tadi. Masukkan pula daun limau purut. Kemudian kacau bagi sekata. Terusnya bolehlah diuli pakai tangan sahaja ya. Okey, bila dough sudah macam ni tidak melekat pada tangan, bolehlah bentukkan ikut citarasa masing-masing. Okey. Kalau dough ni terlalu lembik, boleh ditambahkan lagi tepung gandum ya. Canaikan bagi nipis seperti ni. Ini hasil yang sudah siap dan sedia untuk digoreng. Kemudian bolehlah digorengkan dengan minyak yang sederhana panas. Balik-balikkan ia supaya ia masak sekata. Okey, bila sedikit kekuningan seperti ni bolehlah diangkat. Mudah je kan? Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang.